warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang mendoakan. Jadi yang menjawab salam saya lebih semangat. Insya Allah minggu depan tambahan rizkinya ditambah oleh Allah. Masuk ke rekeningnya kurang lebih 12 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Imam kita, para pengurus dan semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu kembali. Saya tidak senang di mimbar kecuali sholat Jumat ya, karena enggak bisa lihat kanan kiri. Kalau maju dari mimbar itu lihat kanan dan kiri. Ya, ceramah traweh itu diharapkan pasti cepat. Jadi saya enggak lama-lama ya. Karena apa? Ya, salah satu amalan terbaik itu memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya orang yang beriman. Jadi kalau ceramahnya cepat itu bahagia. Ustadz, termasuk suratnya jangan panjang-panjang saja. Ya, kalau dipanjang-panjang nanti disomasi ya. Ini zaman akhir, jadi sebagai ustadz, sebagai imam harus paham. Para ulama menghukumi makruh kalau menjadi imam itu panjang-panjang, karena heterogen. Ada yang mungkin nahan kentut, ya. Ada yang nahan makan, nanti habis isya baru mau makan gitu ya. Pasti kepikirannya itu yang di atas tudung saji, ya enggak? Dimakan anak saya atau enggak, dan seterusnya. Baik, saya ingin mengajak, ya mari bersama-sama kita tadarus satu ayat dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Ya, kita baca perkata, mudah-mudahan semua bisa mengikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika, salah kurang, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Benar ya Ustaz ya? Ini ada yang hafal Quran ya. Enggak sembarangan, salah nanti. Kul, katakanlah bifadlillahi, dengan fadlnya Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika, dan dengan yang dua hal itu, demikian itu, falyafrahu, berbahagialah kalian. Ya, kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira dengan fadl dan rahmatnya Allah itu lebih baik dari seluruh yang kita kumpulkan. Shhh, adik-adik, ayo, kalau mau ceramah di depan, ya. Oke, nanti ada waktu untuk main, ya. Ustadz diajarin oleh orang tua dan guru-guru ustadz, kalau ada orang ngomong saya diem. Jadi kalau ada yang ngomong saya hormati, saya yang diem. Gitu ya, kira-kira. Berarti kalau saya diem, saya sedang menghormati yang ngomong. Mari kita, yang pertama ada dua kata yang harus kita ingat-ingat bersama. Satu fadl, dua rahmat. Apa bedanya? Suka ngelihat ada orang beli mobil, kemudian ke tukang stiker ditulis hadza min fadli robbi. Fadl itu nikmat Allah yang kelihatan. Apa itu? Bisa beli rumah, bisa beli motor, punya mas batangan. Ya, Mas Parno maupun Mas Parmin ya, terserah ya. Itu fadl. Yang kedua rahmat. Rahmat itu sehat. Makan apa saja lidahnya benar, ya. Orang kalau kena Covid katanya ya, enggak bisa nyium, enggak bisa ngerasa. Itu contoh rahmatnya diambil. Ya. Kegembiraan kita terhadap nikmat Allah yang berupa kelihatan dan berupa software atau hardware itu lebih baik dari apapun yang mampu kita kumpulkan.
Saya tidak punya contoh tempat lain, contohnya diri saya sendiri. Saya nabung dari tahun 2008 sampai tahun 2018, 10 tahun. Pingin punya mobil Fortuner, saya sebut aja begitu. Ya, puasa, umroh itu apa, uang jajan dari travel tak sakuin terus, enggak pernah. Hanya makan di hotel, kalau ada yang jajanin, ya tak jajanin. Karena apa? Saya pingin punya tabungan, beli mobil. Saya pakai 3 tahun. 18, 19, 2000. 2001 bulan Desember kemarin, oleh Allah yang saya kumpulkan setahun itu dibuat rusak. Nggak bisa dibenerin lagi, ringsek, hanya 2 menit. Lagi di tol, kena angin, terpelanting, kelempar, bluk, 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 bluk. Bannya di atas, rem, ringsek. Di foto itu, nek basa Jawane orang bejaji. Hanya dalam 2 menit. Kemarin teman-teman saya yang kaya, mohon maaf, kena COVID, tidak mau yang program pemerintah pengobatannya. Sehingga dia memilih kamar sendiri, COVID 2-3 minggu harus mengeluarkan uang 500 juta. Kita juga begitu. Coba, kalau ada yang sakit suka gaya gak? Ngomong sama dokter. Ayo dokter, sembuhkan. Berapapun biayanya, kita siap bayar. Gitu kan? Hari pertama. Sudah 10 hari di ICU, sehari 20 juta, begitu seminggu, berarti berapa? 20 kali 140 juta. Duitnya tinggal 50 juta. Kira-kira masih gagah begitu gak sama dokter? Yang dipanggil Ustaz. Minta doa. Tolong Ustaz doakan yang terbaik. Yang terbaik itu artinya kalau mau mati, cepat mati gitu ya. Ayo jujur. Ini serius. Maka ada yang lebih penting daripada ngumpulin amal, termasuk tadi, ngumpulin uang, yaitu berbahagia dengan datangnya rahmat Allah. Apalagi Ramadan. Ayo jujur, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Kita ketemu Ramadan itu pura-pura bahagia atau terpaksa atau ya Ramadan lagi. Ini tolong loh, tolong benar-benar. Faktanya apa? Ceramah lama marah. Imam panjang marah. Ini ada yang salah sejatinya. Joko Sembung naik ojek. Enggak nyambung, katanya bahagia dengan rahmat Allah, tapi kadang di sini ada tulisan. Nah, itu benar kan? Ya, durasi ceramah Ramadan minimal 15 menit, maksimal 20 menit. Kayak saya ini datang dari Jakarta Timur. Macet-macet. Di sini ngomong kepanjangan dimarahin coba. Saya ngomong di mana-mana begini, ini akhir zaman begini. Beliau ngapalin Quran berapa tahun Ustaz? Enggak boleh dibaca satu juz saja di sini enggak boleh. Kan begitu. Ini tidak ninjir. Kalau tersindir berarti sehat kita hatinya ya. Ini serius, zaman akhir. Ya, saya ditulis kiai-kiai, sekarang orang ngomong kiai. Dululah makan susah, ngeliwet, mau minum yang berwarna aja pakai kerak dikasih air baru diminum. Ya. Ini asli Bu, Bapak sekalian, masih ada waktu untuk meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taati. Dalam riwayat namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, punya kitab namanya Lato'iful Ma'arif, menceritakan keberkahan, kemuliaan setiap bulan berdasarkan hadis sahih. Ada riwayat para sahabat itu meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah, biar 6 bulan dari 12 bulan itu Ramadan semua. Kita ngitungin tanggal ya. Alhamdulillah lebaran tinggal 27 hari. Nanti lagi. Seperti itu. Ini malam keempat begini. Saya enggak yakin nanti malam ke-24 masih segini nih. Ya. Tolong ini tanggung jawab nih yang ada di masjid ini. Kenapa tiap daun rutin begitu? Terjadi kemajuan-kemajuan saf. Satu, maju. Ya, malam 27, 28, di sini berapa baris? Ayo yang biasa-biasa, mohon maaf nih ngomongnya rada kasar, biasa minggat, jangan minggat, coba tahun ini gitu loh. Nah iya,
Apa sih masalahnya tetap traweh di masjid gitu loh. Saya nggak yakin di rumah itu traweh sendiri. Karena sendiri itu berat. Maka saya kalau ceramah begini langsung traweh. Kalau pulang, Masya Allah, Masya Allah. Yang namanya sajadah itu kadang sakti. Kadang kelihatan, kadang enggak. Kadang kelihatan, kadang enggak. Maka kalau benar-benar kita bahagia dengan rahmat Allah ini yang namanya Ramadan, ya, Ramadan itu jaminannya paten. Kalau berbuat atau beramal wajib dilipat gandakan. Sampai 70, sampai Allah nggak tahu. Asal ridho Allah dikasih lipat ganda. Amalan sunnah disepertikan amalan wajib. Apalagi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dirangket. Dirangket bahasa Jawa ya. Dibelenggu. Ini jangan sampai ada orang nggak teraweh. Kenapa kamu nggak teraweh? Diganggu setan. Setannya di penjara. Jangan nyalah-nyalain setan. Setan itu tersinggung nanti di neraka bakal marah-marahin. Kamu dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Ramadan itu saya udah nggak berdaya upaya apa-apa. Dan nanti ada satu malam yang kalau kita ketemu, ibadah kita ditambahkan dalam catatan amal kita seperti beramal lebih baik dari 1000 bulan. Lagi-lagi kata Imam Ibnu Rajab, orang yang sampai tidak ketemu Lailatul Qadar seapes-apesnya orang. Karena apa? Kebaikan puncak dalam Ramadan itu Lailatul Qadar. Enggak harus iktikaf 24 jam di masjid, cukup maghrib jamaah, ba'diyah maghrib. Isya jamaah, ba'diyah isya, traweh jamaah. Siapkan setiap malam itu, kan ada yang keliling, siapkan uang yang siap masuk surga. Seragamnya Soekarno-Hatta, gitu. Jangan infak Patimura terus ya, bawa pedang. Ini zaman kemerdekaan, jangan lagi pahlawan kemerdekaan. Masih bagus, kadang ada yang aliran sesat ya. Apa itu? Senyum itu ibadah. Jadi ada kotak infak, senyum. Ya, parah ini. Saya bahagia, insya Allah di sini nggak ada yang minus. Saya suka sedih. Sebagai penceramah itu saya dikasih transport. Yang MC-nya, infak kas masjid hari ini minus. Serius. Saya tak terima gimana, nggak diterima gimana, nanti takut tersinggung. Serius. Saya sampai nelpon sebuah lembaga zakat, kenapa? Tolong bro kesini nih. Masa masjid minus 17 juta? Alhamdulillah di sini enggak. Ya. Kita enggak peduli rumah kita ada home theater. Awningnya diganti, beli yang namanya apa? Murai batu. Apalagi sementara toiletnya masjid enggak karuan dan seterusnya. Ini tanggung jawab kita memang rendah. Saya mengikuti fatwa seorang ulama di Jawa Tengah, masuk masjid, sampai ngecas, mohon maaf, kemudian pipis di situ, sholat di situ, ngadem di situ, nggak infak minimal sholat Jumat, itu setengah haram. Ya iya, kita menggunakan fasilitas, itu amalnya orang lain, berarti kita menggunakan amal orang lain. Kembali ke sini, ayo kita sungguh-sungguh. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar tadi, jamaah maghrib, ba'diyah maghrib. Jamaah isya, ba'diyah isya. Dan jangan ada yang traweh tapi enggak ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya lebih abdol dari traweh. Dari mana dalilnya? Sesuatu yang paling disukai oleh Allah itu yang tiap hari dawam istiqomah meskipun sedikit. Itu 2 rakaat tapi dilaksanakan setiap malam. Ini ada yang sekarang duduk gitu ya. Kemudian ini saya ingetin. Dan kita kembali enggak apa-apa kayak anak TK, kayak anak kecil, ingat-ingat pahala. Orang yang sholat isya jamaah, pahalanya, yang bisa jawab boleh pulang dulu, biasa. Gimana? Seperti sholat? Kok nggak ada yang jawab, takut disuruh pulang? Nggak, ini guyon doang. Orang jamaah isya seperti pahalanya sholat wajib setengah malam. Jadi kalau malam itu dari jam 6 sampai jam 4, berarti 10 jam. Orang yang jamaah isya seperti sholat wajib 5 jam. Kalau sholat ba'diyah isya seperti sholat sunnah setengah malam. Kalau infak 100 ribu ketemu Lailatul Qadar seperti infak 100 ribu kali 83 tahun.
Infak terus, enggak tidur, enggak apa, enggak jajan, infak terus 83 tahun. Ini serius, kita kadang-kadang enggak ngitung-ngitung begitu. Apalagi mau sholat subuh jamaah, pahalanya seperti sholat sepanjang malam, 10 jam sholat wajib terus. Qobliyah subuh. Saya punya teman rada sesat, di daerah Menteng enggak pernah traweh. Kenapa enggak traweh, Bang? Ngapain traweh? Tadi saja udah sholat cepat setengah malam, ya enggak? Ya besok nanti tinggal sholat subuh. Ini jangan diikuti yang begini ya. Ini apa namanya pemikirannya itu meringankan. Padahal sholat traweh itu sholat yang dikoordinir hanya pada saat Ramadan. Jumlahnya terserah. 11 rokaat ikut Ibunda Aisyah, 23 rokaat ikut Umar. Dua-duanya sahabat Nabi. Yang penting jangan karena nafsu. Kenapa 11? Cepat pulang. Kenapa 23? Ekspres imamnya cepat. Apalagi model yang Blitar, ya 7 menit. Saya yakin kalau di sini 23 Blitar ikut semua tuh 7 menit beres. Dah ya, jadi monggo. Jangan kita jadi orang lamis bahasa Jawanya, setengah munafik katanya senang dengan Ramadan, tetapi faktanya kita berat sekali untuk berinfak, beramal, sholat sunnah, dan seterusnya. Buktinya tadi. Coba kalau imamnya, ayo jujur, imamnya traweh itu. Wailil maghdubi alaihim waladdallin amin ar-Rahman. Yes atau ar-Rahman? Ayo. Ayo jujur. Ayo. Kalau dengar imamnya ar-Rahman, hati kita riang gembira atau kaget? Ayo. Ini belum bahagia kita berarti. Padahal Al-Quran itu satu huruf, satu kebaikan. Kalau dalam sholat, 100 kebaikan. Sementara kalau bonus, SHU, THR, pinginnya banyak, pahala. Termasuk kalau sholat di mall atau masbuk, saya suka ngeliat orang itu senangnya sholat sendiri. Di sini ada jamaah, dia mojok di sana. Karena ingin cepat, jangan begitulah. Ya. Yang terakhir, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Amalan itu ada standarnya, ada timbangannya. Mawazin itu bisa yang ditimbang, bisa timbangan-timbangan. Jadi kalau belum bisa menambah amalan di Ramadan ini, tolong yang sudah ada sejak sebelum Ramadan itu diberatin. Maksudnya apa? Dimaksimalkan. Apa itu? Sholat qobliyah ba'diyah. Kalau di luar Ramadan masih belang bentong, mumpung Ramadan dirapikan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang paling mutawatir, 10. Yang tengahan 12, duhurnya itu 4 sebelum sama 2 setelah. Dalam kitab Takrib, Madhab Syafi'i, Qobliyah, Asar ada. Terserah. Ingat-ingat lagi pahalanya. Siapa yang mau sholat 12 rakaat setiap hari, dibangunkan oleh Allah satu rumah di surga. Ingat, di surga. Karena di sini nggak bakalan mampu bayar pajak. Mau nggak Mas MC? Setiap hari punya rumah, setahun 365, 3 tahun 1000 rumah, 10 tahun 3500 rumah. PBB-nya dari mana? Kalau ada iuran satpam, berapa duit tuh? Satu rumah 200 ribu aja. Ya. Apalagi? Traweh. Traweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Meskipun kurang cocok. Traweh itu aslinya karena apa? Bacaannya panjang-panjang, habis salam, istirahat. Istirahat itu roha. Banyak istirahat namanya traweh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Rata-rata kan traweh setengah jam. Paling banyak berapa? 40 menit. Lebih dari itu DKM pasti disomasi ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau tidak bisa menambah kuantitas, kualitasnya dibagusin. Ya, termasuk tadi kalau di luar Ramadan hanya infak, kalau Jumatan saja Bapak-bapak tiap malam infak, takutnya jatuh Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak hanya milik yang punya di masjid. Siapapun malam itu kalau berharap dapat Lailatul Qadar akan diberikan oleh Allah, tinggal dalam posisi hukum syara apa. Yang terakhir, tolong hati kita dijaga. Jangan suka ngomong begini,
Kamu ini Ramadan sekali aja kok enggak sholat? Misalnya enggak sholat terawih. Kamu ini dagang mulu, kapan mau solehnya? Ingat, tukang bakso dagang itu hukumnya wajib. Kalau dia sudah sholat isya, kemudian dagang lagi, di sana wajib. Kenapa? Dia harus bayar kontrakan, siap-siap mudik, anaknya pingin baju, lebaran. Kalau ditinggal terawih setengah jam, bubar yang jajan. Ya, terus di sana ada yang punya toko misalkan sate sama itu. Itu gantian istrinya lagi sholat maghrib, suaminya ngelayanin. Ya begitu. Kita husnudon, nanti dia terawih sendiri. Jangan suka ngomongin orang lain atau menilai orang lain selonggar-longgarnya. Menilai diri sendiri seketat-ketatnya. Jangan dibalik. Kita boleh ngapain aja, orang lain enggak boleh. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah yang benar-benar bahagia. Ingat, kebahagiaan itu sebagaimana akhir dari surat Al-Bayyinah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau kita diperintah oleh Allah, nah nanti rido. Tapi kalau diperintah oleh Allah cemberut, ya mau narik duit dari dompet itu kayak ada magnetnya. Ya. Sementara tadi buat beli burung, buat makanan kucing royal canin, macam-macam. Sementara anak yatim enggak diurusin, tapi kucing diurusin. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.